Konten kali ini saya akan melihat teman saya lagi mancing ya guys, karena kemarin mancing di kali kurang dapat ya, ikannya cuma dapat 2. Di sini kita parkirnya ya guys ya, melihat jambu biji ya guys. Saya akan ala dulu ya. Nah ini dia guys, jamu yang matangnya guys. Nah wah mantap ya guys, kita akan panen dulu ya. Oke, kita harus nyebrang. Kawan-kawan saya itu mancingnya jauh guys, beberapa ratus meter dari tempat parkir ya tas ya guys. Di sini ada orang lagi nraktor sawah guys. Nah dia lagi nraktor sawah ya, panas-panas gini. Tempat saya ke pemancingan tinggal beberapa meter lagi guys. Pemandangannya di sini sangat bagus ya, sawah membentang ke sana ya, ke arah utara. Nah jadi ternyata saya itu kelebihan ya guys, ternyata kawan saya itu di sana guys. Nah jadi teman saya katanya mau dapat ikan ya guys. Bagaimana tuh kumaha itu teh? Oke guys, kita akan review guys. Review apa? Review umpan sungut guys. Nah ini lagi mancing ya guys, spotnya mantap nih. Oke guys, jadi mancing kali ini kurang beruntung guys. Maka wih mang, akan pindah tempat ya ke sebelah utara. Di ini spot yang kedua ya guys, udah dapat ikan di sini. Rasanya kecilnya tengah ya. Spot yang ketiga ya guys, karena yang tadi kurang beruntung. Oke guys, jadi di sana ada yang dapat tawas ya guys, kita zoom ya guys. Nah di sana ya guys tuh ya, lagi di matiin ya guys ikannya ya, ikannya sangat besar ya guys, sedampal tangan orang dewasa. Mantap guys. Tuh guys lihat, mantap guys. Kita di sini iri ya guys, dikarenakan mancing tidak dapat ya guys, maka saya akan pindah tempat ya guys. Nah jadi mancingnya kali ini di sini ya guys, spotnya mantap. Lagi ngumpanin nih guys, umpannya pakai apa itu bang? Umpannya pakai apa? Nah jadi dengan orang sadaya, nah ya guys. Halo guys, kita akan nge-review, langsung saja menampilkan resolusinya kita. Cis. Jadi ya guys, ya ini guys ikannya, kita akan coba lihat ya guys. Ini guys. Nah, guys kelihatan ikannya guys.
ini ikan sekecil gini, tapi buat kami ininya, buat kami perjuangannya sangat tegas. Dikarenakan mancing di kali kurang dapat ya guys, alias jong, selalu jong dari kemarin-kemarin, akhirnya mancing di balong guys. Nah di sini ya guys, nah di sini ya guys mancingnya. Nah. Ya, jong guys. Thank you.
jadi ini video lanjutan yang tadi ya, yang mancing dilanjutkan dengan bakar-bakar, guys. Nah, sana bakar-bakarnya ya. Nah, di sini, guys. Bakar-bakar langsung ngeliwat ya. Dilanjut dengan masak ikan. Oh, ternyata masak ikannya sudah beres ya, guys. Dilanjut masak bahan-bahan untuk membuat tolenyeng, guys. Jadi bahan-bahannya itu digoreng ya, guys. Goreng terlebih dahulu. Cabenya gimana, Mas? Cabenya goreng. Oke, guys, jadi ini sudah matang, guys. Nah, ini tadi ikan yang tadi dipancingnya. Mantap ini sambalnya.